Berita menarik kali ini, penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana kembali ke dunia lakonan. Tidak boleh memilih kerja dan situasi pandemi COVID-19, penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana kembali ke dunia lakonan. Kali terakhir Siti Nurdiana atau lebih mesra disapa Nana muncul dalam drama Satukan Rasa bergandingan dengan Kai Bahar 2 tahun lalu. Terbaru Nana kembali ke pangkuan Alif Sattar, hero yang pernah menaikkan namanya dalam dunia lakonan menerusi drama Dia Semanis Honey pada 2016. Nana berkata dia sedang melunaskan baki penggambaran drama Sayap Bagimu arahan Lo Ngai Yuen siaran TV3 pada Julai depan. Kali terakhir saya berlakon dengan Alif pada 2018 menerusi drama Klik Pengantin Salju. Tidak dinafikan, Alif antara hero kegemaran dan mudah untuk mendapatkan keserasian. Dia juga tidak loke ilmu dan nasihat. Kami saling membantu antara satu sama lain. Apabila ditawarkan bergandingan dengan Alif, saya tidak fikir dua kali untuk menerimanya, terus bersetuju. Saya percaya peminat juga rindu melihat gandingan kami, jadi inilah ruang terbaik. Apa yang dapat dikatakan, drama Sayap Bagimu berbeza dengan naskah lain. Ia bukannya drama emosi dan percintaan. Jika nak tahu kisah saya dan Alif kali ini, kenalah tengok siarannya, katanya kepada BH Online. Mengulas kerjaya nyanyian artis bersetel popular anugerah bintang popular BH ke-33 itu, ia berkata, tiada rezeki mengadakan persembahan secara terbuka bukan bermakna bidang nyanyian dilupakan. Saya juga tampil dengan projek lagu ketuhanan album Zikir Ketuhanan terbitan Luncai Emas Sendirian Berhad dengan kerjasama SND Soul Entertainment, katanya. Sekian dari channel Sekadar Berita.